Apakah video di-download secara offline itu bisa menambah jam tayang apa tidak ya? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan? Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana nih saya akan membahas yaitu apakah video di-download secara offline itu menambah jam tayang apa tidak. Nah, jadi kita pasti para YouTuber selalu ingin agar video kita itu selalu ditonton oleh para banyak orang. Dan di mana ketika kita belum di tahap monetisasi, pasti kita membutuhkan jam tayang yang di mana itu sebagai syarat agar kita itu bisa memonetisasi video kita. Nah, jadi agar kita itu bisa mendapatkan 4.000 jam tayang lebih tepatnya ya. Nah, jadi terus bagaimana jika kita itu memiliki video yang sudah banyak atau anggap aja udah ada 10 lebih? Dan terus kalian bingung ketika melihat di YouTube ada fitur yang bernama download. Nah, di download itu ketika kita tekan maka kita bisa mendownload video di YouTube tersebut. Dan video yang sudah didownload kita maka bisa melihat video tersebut secara offline, yang artinya tanpa menggunakan internet ataupun data ya. Nah, jadi kita itu bisa menonton berulang-ulang berkali-kali. Nah, pertanyaannya, ketika video diulang berkali-kali secara offline dan tidak menggunakan internet maupun data, apakah ketika videonya kita diulang-ulang dilihat itu bisa menambah jam tayang apa tidak kepada kita? Yang dimana itu dilihat secara offline ya. Nah, jadi menurut saya itu tidak menambah jam tayang sama sekali. Yang dilihat oleh jam tayang adalah ketika data dan internetnya kalian tuh terhubung ya. Nah, jadi ketika ada penonton yang melihat video kita, maka sinkronisasi terhadap jaringan internet terhadap data server yang ada di YouTube itu saling terhubung. Nah, jadi agar sistem yang ada di YouTube itu bisa tahu bahwa penonton itu menonton video kita itu berapa lama. Nah, jadi itu bisa dimasukkan ke data yang dimana itu masuk ke dalam jam tayang kita yang sebagai syarat monetisasi ya. Nah, jadi fitur yang ada di download itu ketika orang mendownload video kita itu tidak menambah jam tayang ya. Nah, terus gimana bang cara agar video kita itu tidak bisa di-download oleh para penonton kita? Nah, jadi agar penonton kita itu bisa melihat video kita tanpa harus mendownloadnya dan pastinya bisa menambah jam tayang kita. Nah, jadi saya ada beberapa kasus yang dimana saya pernah melihat video yang dimana tidak bisa di-download ya. Nah, yaitu adalah video yang ada copyright-nya. Nah, jadi ada banyak yang berkata bahwa video yang tidak bisa di-download itu terkena copyright ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini ini bukan kena copyright tapi memiliki lisensi. Videonya punya Judika. Nah, ini adalah musik ya. Dan musik itu kebanyakan memiliki lisensi ya. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada download, dan ketika kita tekan download, maka dia akan masuk ke bagian YouTube Premium ya. Dan ketika kita lihat di bagian detail, maka kita akan melihat adanya lisensi di bagian video tersebut ya. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa video yang memiliki lisensi itu tidak bisa di-download ya. Mungkin ada beberapa video yang dimana yang tidak memiliki lisensi tapi tidak bisa di-download. Nah, tapi kebanyakan video-video kita itu ataupun video orang lain tuh bisa di-download ya. Nah, jadi kita akan kembali ke topik yang dimana itu apakah menambah jam tayang apa tidak. Dan pasti kalian akan berpikir bagaimana sih cara agar penonton kita itu tidak mau mendownload dan maunya hanya menonton video kita, dan agar bisa menambah jam tayang di YouTube kita. Nah, jadi sini saya akan memberikan saran kepada kalian yang dimana kalian berpikir positif saja, yang dimana itu artinya video kalian tuh sangat bagus sampai-sampai penonton kalian itu mau mendownload video kalian begitu. Nah, jadi kalian tidak perlu berpikir bahwa jam tayang kalian itu tidak nambah. Nah, jadi kalian tidak apa-apa, itu bagi seorang kreator itu suatu kebanggaan ya. Jadi video kita kok sampai-sampai didownload gitu loh. Nah, jadi saya ada contoh yang dimana ada kasus dimana jika video kalian didownload itu tidak menambah jam tayang. Saya ada beberapa contoh yang dimana ini cukup hampir sama kejadiannya. Yang dimana jika video kalian itu ditonton menggunakan TV yang besar, anggap aja seperti itu, lalu yang nonton kalian itu sangat banyak sekali. Nah, gimana ceritanya kalau yang menggunakan hanya satu device? Anggap aja TV itu terhubung oleh YouTube yang dimana penontonnya ada 10. Seharusnya video itu harus ditonton oleh 10 orang kan gitu loh. Nah, tapi yang nonton hanya satu orang gitu loh, karena menggunakan TV dan ditonton bersama-sama. Nah, jadi kita sebagai content creator, saya sarankan kepada kalian harus berpikir positif aja. Cukup kalian berpikir bahwa kalian bangga aja kalau video kalian itu ditonton oleh banyak orang, gitu aja sudah cukup ya. Nah, jadi itu dia, apakah video di-download offline itu menambah jam tayang apa tidak? Nah, jawabannya tetap tidak menambah jam tayang.
Nah, jadi itu dia. Sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.